Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalimat sibuk adalah kalimat yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini. Lebih sering lagi kalimat sibuk dijadikan kambing hitam dalam berbagai persoalan, termasuk dalam kehidupan beragama. Kadang-kadang kita bertanya kepada seseorang, kenapa tadi malam tidak hadir di pengajian? Jawabannya, sibuk. Kenapa Jumatan tidak kelihatan di masjid? Jawabannya, sibuk. Kenapa dalam peringatan hari keagamaan tidak kelihatan aktif? Jawabannya, sibuk. Kalau kita berbicara soal sibuk, siapa sesungguhnya orangnya dalam hidup ini yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, akan makin tinggi pula tensi kesibukan yang kita hadapi. Masalahnya ialah, kita yang bisa mengatur kesibukan, atau malah kesibukan yang mengatur kita. Kalau kesibukan yang mengatur kita, insya Allah sampai tua sibuk terus. Tapi kalau kita bisa mengatur kesibukan, artinya dalam hidup ini ada semacam, bahasa kerennya, description of job. Ada semacam pengaturan waktu, ada semacam pembagian tugas di dalam kehidupan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengatur waktu dalam hidup menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Rasul membagi waktu dalam hidupnya itu menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk tugas, sepertiga lagi untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Bukankah dalam kehidupan ini kadang-kadang berlaku kepincangan dari tingkah seseorang? Ada orang yang seluruh waktunya cuma untuk Allah saja, tugas dilupakan, keluarga terlantar, itu bukan orang yang terbaik. Ada orang yang waktunya habis cuma demi tugas saja. Dari pagi sampai pagi lagi, kalau tidak di belakang meja, ia rapat saja kerjanya. Allah dilupakan, sujud tidak sempat, keluarga terbengkalai, itu juga bukan orang yang baik. Ada juga orang yang waktunya cuma untuk keluarga, kerjanya ngumpul saja. Seperti bahasa Inggris bilang, mangan ora mangan pokoknya ngumpul. Bermasyarakat tidak sempat, sujud tidak pernah, dengan kehidupan beragama jauh, ini pun bukan orang yang terbaik. Orang yang baik ialah orang yang pandai mengatur waktu. Itu tadi cara baginda mengatur waktu dalam kehidupannya. Selanjutnya, bagaimana cara beliau mengisi waktu? Apa pengaruhnya dalam pribadi dan perjuangan beliau, dan apa hubungannya dengan kita? Mari kita lihat lebih jauh. Sepertiga dari waktunya adalah untuk Allah, artinya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadahnya, saudara-saudara? Satu-satunya manusia yang dalam Al-Quran sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa yang pernah dikerjakan, cuma Rasulullah orangnya. Quran yang menjanjikan, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ
Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa ini, ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Aisyah menceritakan, satu malam selesai sholat isya saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, maka saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun dari tidur, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Menjelang sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Saya hampiri beliau. Saya tanya setelah sholatnya usai, "Bang," kata Aisyah, "ada apa yang?" Kata baginda Rasul, sebab beliau itu, jangan senyum kalau saya katakan yang di sini, sebab beliau itu pandai sekali menyenangi hati istrinya. Panggilan kelihatannya sepele, tapi bisa menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga. Beliau apabila memanggil Siti Aisyah dengan kalimat Humaira, "Ya Humaira," wahai yang pipinya kemerah-merahan. Cantik sekali panggilannya untuk istrinya. Kita kadang-kadang terlalu jujur tapi nyakitin. Mentang-mentang bini hitam, kalau manggil bini hitam, sini lo. Jujur tapi nyakiti itu. Hadirin yang saya muliakan, baginda menjawab, "Ada apa ya? Abang ini kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah." "Iya, lalu gimana?" "Ya kalau ibadah jangan terlalu gitu-gitu benar, kenapa sih? Orang sudah dapat jaminan ampun itu kan mestinya tenang, aman. Ini malah seolah-olah beliau orang yang paling banyak mempunyai dosa. Tidak puas melaksanakan hanya sholat yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Tidak usah gitu-gitu bener lah bang, sudah dapat jaminan ampun ini." Terhadap usul istrinya ini, apa jawab beliau? Sederhana, tapi melambangkan sikap jiwa yang luhur. Beliau menjawab, "Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Yang, apa saya tidak senang kalau saya ini oleh Allah mendapat gelar abdan syakura? Hamba yang pandai bersyukur. Hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Makin diampuni, makin banyak ibadah saya kepada Allah. Inilah prinsipnya. Saudara-saudara, oleh karena ibadahnya demikian rupa, Allah lalu dekat. Oleh karena Allah dekat, perjuangan beliau itu, walaupun Quraisy melakukan segala macam cara dan usaha, mengeluarkan segala daya dan dana, kemampuan dan kekuasaan, tidak pernah berhasil mematahkan, walaupun berhasil menekan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita buka sejarah, beliau itu kan mulai berjuang sendiri. Yang dihadapi masyarakat yang keras, kasar, brutal. 14 abad yang lalu, Semenanjung Arabia terkenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, di mana maksiat dan munkarat merajalela. Sembahan adalah berhala. Anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Itu zaman dulu, zaman sekarang pun tidak jauh bedanya. Malah kalau zaman dulu dikubur hidup-hidup, sekarang sebelum lahir sudah dibunuh. Yang namanya abortus itu. Kadang-kadang aneh. Kita mengadakan operasi bersih. Dilarang buang sampah sembarangan. Kalau sudah buang sampah saja tidak boleh sembarangan. Tahu-tahu zaman sekarang ini bayi dibuang di tempat sampah. Bukan lagi kertas, bukan lagi kardus. Bayi dibuang di comberan.
kan lebih sadis sebenarnya dari jahiliyah 14 abad yang lalu. Judi di zaman dulu 14 abad yang lalu merajalela, menyentuh segala lapisan masyarakat. Di zaman sekarang pun judi tidak kurang hebatnya, cuma tentu dengan bahasa yang lain. Apalagi di zaman sekarang orang pandai menghaluskan bahasa, mensamarkan istilah. Judi disebut sumbangan umpamanya, sehingga orang lalu tidak terasa bermain judi, terasanya ikut nyumbang. Itu sekedar istilah yang merangsang orang sebenarnya. Masyarakat yang semacam ini yang dihadapi oleh baginda Rasul. Diangkat jadi Rasul umur 40 tahun lalu mulai berjuang. Mula-mula secara sembunyi dakwahnya itu. Dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Hasilnya 3 tahun gerilya berdakwah dapat pengikut tidak lebih 11 orang. Sudah tidak digaji, tidak dapat beras, hidup pun miskin. 3 tahun dakwah dapat pengikut 11 orang. Ustadz mana zaman sekarang yang masih mau ngajar? Kalau 3 tahun buka pengajian yang ngaji cuma 11, bubar. Kiai mana yang masih mau buka pondok kalau 3 tahun buka pesantren santrinya cuma 11? Pemimpin mana yang masih mau kampanye kalau 3 tahun kampanye dapat pemilih cuma 11? Bangkrut. Tapi tidak dengan Rasul. 3 tahun berlalu turun perintah fasda bima tu'mar. Tidak usah berdakwah secara sembunyi Muhammad, sampaikan saja Islam secara terbuka. Mulailah beliau berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Mula-mula Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Kumpullah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan gembong-gembong Quraisy. Di sana buat pertama kali secara terbuka baginda Rasul pidato. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Percaya. Kenapa? Karena Anda Muhammad sejak kecil belum pernah bohong. Baik. Jikalau memang tuan-tuan percaya kepada saya, maka mulai hari ini saya serukan kepada tuan-tuan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, pelihara, lindungi dan selamatkan diri tuan dari neraka. Tinggalkan segala macam berhala, jauhi Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dakwah pertama yang beliau sampaikan. Selesai beliau pidato, Abu Lahab interupsi, angkat tangan. Muhammad, ada apa paman? Alihaza jama'tana, cuma untuk dengar ocehan kayak begini kami dikumpulkan di sini. Taban laka ya Muhammad. Kalau bahasa kasarnya, mau mampus kamu Muhammad. Nabi tidak jawab. Allah yang jawab. Tabbat yada abi lahabi watab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan Muhammad yang celaka. Abu Lahablah yang kelak akan menemui kecelakaan. Dakwah terus berlangsung. Ketika dakwah secara terbuka sudah dimulai, hambatan dan tantangan mulai datang. Sejak dari teror mental sampai kepada teror fisik. Dan puncaknya terjadi pada saat beliau berumur 53 tahun. Di mana Quraisy mengadakan rapat di satu rumah yang disebut Darul Arqam. Kumpullah di situ dedengkot-dedengkot Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab? Mereka rapat. Rapat pleno lengkap. Setelah rapat dibuka, kata Abu Lahab kepada Abu Jahal, Jahal, bagaimana ini Muhammad? Iya, bagaimana? Apalagi yang belum kita lakukan, kata Abu Jahal. Kita fitnah sudah. Kita caci maki tiap hari. Kita lontari kotoran unta, sahabat-sahabatnya kita bantai, tapi mereka tetap tegar. Iya, kata Abu Jahal,
Dan sekarang ini sahabatnya sebagian berangsur-angsur sudah hijrah ke Madinah. Ini pertanda Islam akan berkembang di kota Madinah. Kalau nanti dia berhasil di Madinah lalu menyerbu ke Mekah, alamat habis kita gulung tikar. Makanya, kata Abu Jahal, makanya apa? Makanya dari dulu juga saya bilang, kempesin aja itu. Jadi kalau bahasa okemnya kan begitu tuh. Bunuh saja Muhammad, bunuh. Iya, soal bunuh sih gampang, kata Abu Lahab. Tapi Muhammad kan tidak keluar dari batu. Dia punya keluarga, sanak famili dan handai tolan. Kalau keluarganya menuntut balas, bagaimana ini? Gampang. Kita kan banyak punya suku, tiap-tiap suku kan punya juara, tukang-tukang pukul. Sewa saja, tiap suku ambil tukang pukulnya, kita kepung rumah Muhammad, bunuh sama-sama. Kalau keluarganya akan menuntut balas, dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di semenanjung Arabia ini. Bagaimana, setuju? Setuju. Nah, sudah. Kapan kita bunuh Muhammad? Kapan lagi, tidak usah buang waktu, besok malam. Ya, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, semua yang ikut rapat di sini, ingat baik-baik, ini rahasia negara. Besok malam kita akan membunuh Muhammad. Siapa yang berani membocorkan rahasia negara ini, supersip. Dianggap menghambat program Quraisy. Itu nanti dijatuhi hukuman berat ya. Jaga rahasia baik-baik bahwa besok malam kita akan membunuh Muhammad. Sanggup? Sanggup. Rapat selesai. Hadirin boleh bubar ke rumah masing-masing. Pulang. Namanya manusia, bocor juga rahasia ini. Begitu pulang, cerita sama istrinya, "Bu, anu lo Bu, apa Pak? Saya tadi ikut rapat." "Rapat apa tuh Pak?" "Besok malam akan ada pembunuhan." "Pembunuhan? Pembunuhan? Siapa tuh yang mau dibunuh?" "Muhammad, tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia negara." "Ini rahasia negara Bu, jangan bilang-bilang." "Iya Pak, iya." Nah, besok pagi istrinya ngobrol sama tetangganya, "Mbak Ayu, tahu nggak?" "Apa tuh?" "Nanti malam akan ada pembunuhan." "Siapa yang mau dibunuh?" "Muhammad." "Loh, sampean taunya dari mana?" "Suami saya ikut rapat, tapi jangan bilang-bilang ya Bu ya. Ini rahasia negara. Jangan bilang-bilang." "Nanti yang satu sampaikan lagi." "Jangan bilang-bilang." Terus jangan bilang-bilang. Akhirnya berita tersebar. Sehingga pagi hari itu sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam akan ada pembunuhan. Maka lepas zuhur, Mekah itu mulai tegang. Yang simpati, "Aduh, kasihan Muhammad, nanti malam akan dibunuh." Yang tidak senang, "Mampus, biar dia rasain, ntar malam." Saudara-saudara, begitu maghrib berbunyi sudah, udara mulai gelap, penduduk Mekah sudah kunci pintu, seperti ada jam malam. Sepi, sesepi-sepinya. Tutup pintu, kunci, bukan tidur, ngintip dari dalam. Lepas jam 8 malam, makin tegang. Masing-masing penduduk ngintip dari pintunya. Sudah berangkat belum orang yang mau bunuh Muhammad? Sudah berangkat belum? Kira-kira jam 9 ini, tukang-tukang pukul lewat mau ngepung rumah Muhammad untuk membunuh beliau. Begitu masuk Mekah, penduduk sudah kunci pintu, tapi mereka tahu kalau semua ngintip. Wah, makin hebat ini yang pemuka Quraisy ini, tukang-tukang pukul ini. Jalannya dibuat gagah-gagah, barisnya dibuat hebat-hebat. Itu injekan tanahnya dalam baris dibuat kenceng-kenceng, brok, 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 kayak serdadu baris. Lewat dekat rumah penduduk pakai batuk lagi. Yang dari dalam ngintip makin ciut. Wah, ini dia yang mau bunuh Muhammad ini. Sampai di rumah Nabi, dikepung rumah Nabi, di pagar betis. Malam itu di dalam rumah cuma Nabi, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Nabi tahu rumahnya dikepung.
Lewat tengah malam beliau berkata, Abu Bakar, saya ya Rasul, mari kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Ali, saya ya Rasul, kamu gantikan saya ya. Gantikan apa ya Rasul? Gantikan tidur di tempat tidur saya. Baik ya Rasul. Masya Allah, sekali menggantikan, menggantikan mati. Tidur di tempat tidur Rasul pada malam rumahnya dikepung, resikonya kan mati. Menggantikan mati. Lah kalau menggantikan lurah lumayan. Menggantikan mati. Dan Ali tahu persis resikonya. Dan beliau waktu itu masih muda dan beliau tidak nawar. Baik ya Rasul, saya akan tidur di sini, berangkatlah Tuhan. Berangkat Rasul, ketika keluar dari pintu belakang rumah dikepung rapat. Terjadilah keajaiban yang Allah ceritakan, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Di muka, di belakang, di kiri kanan dibuatkan dinding oleh Allah, dibutakan mereka, mereka tidak lihat kalau Muhammad keluar dari rumahnya. Siaga penuh, apel, mata melotot, Nabi lewat enggak kelihatan. Sampai Nabi kemudian menuju Gua Tsur, 3 malam 2 hari di sana. Dari sana perjalanan dilanjutkan ke Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar. Mengarungi gurun pasir yang gersang dan tandus, yang terbentang antara Mekah dan Madinah. Meninggalkan kampung halaman, tempat di mana dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga yang berbeda akidah terpaksa berpisah. Kok kuat? Kok bisa? Kok sanggup? Di mana rahasia kekuatannya? Beliau punya sandaran vertikal. Ibadahnya kepada Allah. Dengan bahasa kita sekarang, beliau punya backing. Backingnya tidak kepalang tanggung, yang serba maha. Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin, di zaman sekarang kan orang lagi main backing-backingan. Ya. Nah, siapa yang punya backing punya jalu. Saya cuma mengajak, kalau mau cari backing jangan kepalang tanggung, carilah backing yang serba maha. Maha gagah, maha tahu, maha adil, maha bijaksana, maha segala-galanya. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara punya backing kolonel, tanggung. Nanti dia pensiun habis. Yang kolonel saja tanggung, apalagi yang kopral. Kalau mau cari backing, carilah backing yang serba maha Allah azza wa jalla. Caranya? Caranya tentu dekat kepadanya. Untuk dekat kepadanya, melalui jalur yang sudah diatur olehnya, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu solat, ibadah. Makin tinggi nilai ibadah, makin dekat kita dengannya. Makin dekat dengannya, makin banyak fasilitas yang akan diberikan untuk kita. Saudara pegawai negeri ingin cepat naik golongan, itu caranya dua. Pertama, jam kantor disiplin. Jam 7 masuk, masuk. Jam 3 pulang, pulang. Kalau belum jam pulang, jangan pulang. Yang kedua, tambahan di luar jam kantor, sering-sering datang ke rumah kepala bagian. Apa malam minggu, apa hari minggu, apa bawa jeruk, apa pisang ambon, kan begitu toh. Ini nanti kan kepala bagian kan nilai. Karyawan saya yang satu ini jam kantornya disiplin, tambahan dia sering datang hari minggu di luar jam kantor bawa jeruk lagi. Ini mestinya belum naik lah, gue naikin dah lo ke atas. Naik saudara-saudara. Yang saya maksud apa? Itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jam kerja resmi itu. Jam kantor. Lah, ada kunjungan di luar jam kantor. Yang namanya tahajud, yang namanya hajat, yang namanya duha. Nanti kan Allah lihat, ini hambaku yang satu ini jam kantornya betul, zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya tepat. Tambahan di luar jam kantor, dia sering menghadap kepadaku. Nah, hambaku ini aku angkat kau maqaman mahmuda, ke satu tempat yang terpuji. Kalau Allah yang ngangkat satu negara, orang mau rendahkan kita, kita akan tetap tinggi.
Kalau Allah mau rendahkan, satu negara mau angkat kita. Kalau memang dasar mesti nyungsep, nyungsep ke bawah. Inilah perlunya sandaran vertikal. Inilah perlunya kita mempunyai backing hanya kepada Allah. Pada waktunya orang akan sampai ke titik jenuh. Dalam kesunyian orang sering mempertanyakan eksistensi diri. Mulai mempertanyakan hakikat keberadaannya. Di tengah kesibukan bisnisnya, di tengah kesibukan kerja, dari rapat ke rapat, dari kantor ke kantor, dari tender ke tender, orang akan sampai kepada titik jenuh. Dikala itu dia memerlukan ketenangan, dikala itu dia memerlukan kedamaian, dikala itu dia mencari eksistensi diri. Sebenarnya hidup ini mau apa sih? Cuma sekedar menjalani hal-hal yang rutin saja, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, atau ada tujuan yang lebih luhur daripada sekedar ini? Dikala itulah dia mulai mencari jalur untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan tidak bisa ingin dekat dengan Allah, saudara, pakai aturan sendiri. Ingin dekat dengan gubernur harus ikut aturan yang ditetapkan oleh protokolnya gubernur. Ingin dekat dengan presiden, ya ikut jalur yang sudah disusun oleh protokolnya presiden. Ingin dekat dengan Allah, ya ikut jalur yang sudah diatur oleh Allah melalui Rasulnya. Apa itu? Ya diantaranya sholat, puasa, dan ketentuan-ketentuan ibadah yang lain. Tidak bisa dengan prinsip, yang penting kan hati baik, berjiwa bersih, akhlak luhur. Tidak usah sholat kalau hati baik sudah dekat dengan Allah. Oh, alangkah enaknya kalau begitu. Kalau dengan itu bisa dekat dengan Allah, rasanya Nabi Muhammad yang paling dulu berhenti sembahyang. Kenapa? Beliau orang yang hatinya paling baik. Beliau orang yang budinya paling luhur. Kalau budi luhur dan hati baik sudah menjamin untuk dekat dengan Allah, Nabi dulu berhenti sholat. Nyatanya tidak. Beliau orang yang berbudi luhur, berakhlak baik, entah ibadahnya demikian rupa. Dan beliau adalah standar untuk kita jadikan contoh dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama di kehidupan kita ini. Saudara, itu tadi sepertiga waktu beliau untuk ibadah, untuk Allah. Sepertiga yang kedua. Nah, saudara-saudara, demikianlah pertemuan dan pembicaraan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.